Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hafiz Miswan dan inilah Sembang Didik, satu platform bual bicara bagi kita terus memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada anda semua, termasuklah diri saya, untuk kita bawakan segala penerangan kepada isu-isu yang membabitkan pendidikan. Sangat menarik kerana pada kali ini, pada minggu ini, antara yang menjadi tumpuan adalah berkenaan dengan sukan, apatah lagi temasya sukan Olimpik, temasya sukan terbesar dunia sedang berlaku dan sedang dijalankan. Dan pastinya antara yang menjadi tumpuan juga adalah kejayaan dan juga cabaran-cabaran yang ingin diberikan oleh atlet-atlet Malaysia. Ada kaitannya dengan bidang pendidikan kerana semua atlet ini sebenarnya bermula dari sudut pendidikan, dan lebih menarik itulah fokus yang akan kami bawakan pada hari ini sepanjang 30 minit bersama dengan saya. Dan sangat istimewa kerana saya ingin memperkenalkan seorang tetamu yang bersama dengan saya di studio pada hari ini. Kita perkenalkan Encik Isnin bin Mahdi, Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sihat ya Encik Isnin? Alhamdulillah sihat. Tapi mungkin sebelum itu kita ingin juga mengingatkan berkenaan dengan kepatuhan kepada SOP, apatah lagi kepada pandemik COVID-19 yang semakin meningkat pada ketika ini. Dan mungkin kita boleh mulakan sedikitlah untuk mengurangkan risiko kepada penularan wabak COVID-19 dengan hand sanitizer ini untuk kami bawakan kepada anda semua. Jadi diharapkan di rumah juga terus patuh kepada SOP untuk kita berikan kepatuhan dan membantu untuk menurunkan penularan wabak COVID-19 ini. Okey Encik Isnin, kita mulakan terlebih dahulu dengan bagaimana pelibatan kementerian dan juga asal-usul sekolah sukan di Malaysia dengan atlet-atlet dan juga para pelajar kita yang berada di sekolah sukan Bukit Jalil terutamanya. Silakan. Okey, terima kasih Encik Anif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakanlah dengan latar belakang penubuhan sekolah sukan Malaysia. Buat pengetahuan semua, kita setakat hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai 5 sekolah sukan Malaysia di seluruh negara. So bermula isu tentang penubuhan sekolah sukan Malaysia ni pada tahun 1980-an lagi telah menjadi satu perbualan ataupun idaman kepada penggalak-penggalak sukan tanah air. Nakkan ada satu sekolah yang khusus untuk menempatkan atlet murid yang berbakat dan berpotensi dalam bidang sukan ni, dan mendapat kata orang pendedahan ataupun latihan yang secara sistematik dan lebih berstruktur. So dengan itu, apabila pada 20 Januari 1988 dasar sukan negara telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada masa itu, iaitu dasar sukan negara itu lebih kepada sukan prestasi tinggi dan sukan masa. Sedangkan sekarang kita lihat penglibatan secara langsung adalah agensi kerajaan, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia lah. So bermula daripada itu, tertubuhnya lah dalam rancangan Malaysia yang kelima 1991-1995 dua sekolah telah dibina, iaitu yang pertama Sekolah Sukan Negara Bukit Jalil pada masa ternama dia. Sekarang dikenali dengan Sekolah Sukan Bukit Jalil di di Kompleks Sukan Negara Kuala Lumpur. Dan yang kedua ialah Sekolah Sukan Benang Perawak, sekarang dikenali dengan SSTMI, Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail, yang terletak di Bandar Penawah, Kota Tinggi Johor. Dan kalau kita lihat dari segi infrastrukturnya, Sekolah Sukan Bukit Jalil ni dia lebih kepada guna sama kemudahan yang berada di Kompleks Sukan Negara. Tetapi dari segi infrastruktur yang di Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail itu, dia lebih lengkap dari segi kemudahan sukannya. Maknanya dengan pembinaan dia lebih kurang 50 juta dan kemasukan awalnya 140 murid yang dibina pada tahun yang telah beroperasi secara rasminya 1998. Bukit Jalil pula dia beroperasi pada 1 Januari 1996. Dan keluasan dia tak besar, 5.7 hektar saja. So konsepnya agak berbeza. Tetapi di SSTMI tu dia lebih lengkap infrastrukturnya. Ada kolam renang, ada padang bola, ada gelanggang bowling. Lebih menyeluruh. Lebih menyeluruh. Saya sangat tertarik sebab Encik Isnin juga adalah antara individu kuat di Bukit Jalil dari pembukaan sehinggalah sekarang menjadi pengetua. Tetapi mungkin kepada mereka yang menonton Sembang Didik pada ketika ini, melihat kepada konsep asas sekolah sukan di Malaysia ni, bagaimana sebenarnya sekolah sukan di Malaysia konsepnya? Okey, dari segi konsep asas sekolah sukan Malaysia ni, satu dari segi pengambilan atlet murid ialah saya kena jelaskan di sini bahawa pengambilan atlet muridnya adalah bermula daripada tingkatan 1 sehingga ke pra universiti. Kalau sekolah biasa, sekolah harap biasa, dia ada tingkatan 6. Tetapi di Sekolah Sukan Malaysia ada tingkatan 6 tak ada, tetapi pra universiti. Maknanya pra universiti ni dia kerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan Majlis Sukan Negara lah. So maknanya latihan itu secara berterusan tingkatan 1 hingga tingkat pra universiti. Yang itu yang pertama. Yang kedua, latihan dan pendedahan kepada pertandingan itu
secara berterusan dan bersistematik. Maknanya ada jurulatih yang berkelayakan dan berpengalaman, okay, yang melatih atlet murid di sekolah sukan Malaysia. Okay. Dan yang seterusnya kelas akademik. Nanti orang tanya kan, katalah apa ibu bapa dan sebagainya, macam mana dari segi penjadualan apa kelas akademik di sekolah sukan Malaysia ni? Yeah. Dia sama seperti arus perdana di sekolah harian biasa. Kan? Dia masih terikat dengan KSSM, kan? Silibus dia. Tetapi subjek sains sukan tu adalah subjek yang wajib diambil. Okay. Sebab kita nak tengok sains sukan tu merentas kurikulum. Okay. Dan jadual waktu dia lebih lebih fleksibel. Ya. Yeah. Baik, itu mungkin antara konsep asas yang diberikan dan mungkin kepada pemahaman juga, kerana di ketika ini elok rasanya kita perkenalkan konsep sekolah sukan, objektif dan hala tujunya sekolah sukan ini. Mungkin ada yang berminat untuk membawa hala tuju anak-anak mereka ke arah bidang sukan dan juga akademik dalam masa yang sama. Okey, ya, saya jelaskanlah tentang objektif penubuhan sekolah sukan Malaysia ni di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Yeah. Yang utamanya untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemahiran sukan dan untuk meningkatkan pengalaman sukan atlet murid itu bila berada di bangku sekolah, sebab satu masa nanti mereka akan mewakili negara di peringkat senior. Okay. So, di Sekolah Sukan Malaysia ni adalah atlet murid pelapis negara pada masa akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Sekolah Sukan Malaysia ni sebagai satu pusat kecemerlangan. Yang ketiga, pusat penyebaran dari segi pengetahuan dan kemahiran sukan. Sebab apabila mereka habis tamat sekolah, mereka akan menjejakkan kaki ke Menara Gading. Yeah. So di situ Kementerian Pengajian Tinggi IPTA akan menyambut atlet murid daripada Sekolah Sukan Malaysia ini dan meneruskan akademik mereka dan apa menyambung kerjaya sukan mereka, sebab di KPT dia ada apa sukan prestasi apa tinggi dekat sana kan. Okay. So macam zaman saya dulu dia terputus, tak ada kan. Tiada kesinambungan. Tak ada kesinambungan. Sekarang ni alhamdulillah dengan apa kerjasama ataupun dengan apa hala tuju yang betul, kita nampak ada kesinambungan mereka daripada bangku sekolah, universiti, dan bila habis saja ada pihak lagi pula, Majlis Sukan Negara yang yang menyambut mereka. Dan yang terakhirnya memupuk nilai kepimpinan, jati diri dan semangat kesukanan kepada atlet murid yang berada di Sekolah Sukan Malaysia inilah. Okey, baik, itu antara perkara yang boleh kita bawakan berkaitan dengan ini, mungkin antara mukadimahnya juga melihat kepada pelibatan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melahirkan atlet murid yang bertaraf dunia. Saya sangat tertarik kerana terma yang digunakan adalah atlet murid. Jadi ramai juga sebenarnya atlet-atlet kita yang telah pun bertaraf antarabangsa dilahirkan di Sekolah Sukan Malaysia terutamanya. Antara perkara yang akan kita bincangkan juga adalah berkaitan dengan strategi pelaksanaan Sekolah Sukan Malaysia. Kita berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami di Sembang Didik. Baik, terima kasih kerana masih bersama kami di Sembang Didik di Didik TV KPM ini. Untuk malam ini fokusnya adalah berkaitan dengan pelibatan KPM melahirkan atlet murid bertaraf dunia. Tadi kita bersama dengan pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil, Cik Isnin bin Mahdi. Sangat menarik kerana Cik Isnin ini juga merupakan salah seorang jurulatih yang bertaraf antarabangsa, melahirkan ramai sekali atlet sambil mengajar di sekolah sukannya itu juga. Itu yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita bawakan. Cik Isnin, mungkin sekarang ini, kalau tadi kita memberi mukadimah berkaitan dengan hala tuju, konsep sekolah sukan itu sendiri, sekarang mungkin peranan kepada pelaksanaan Sekolah Sukan di Malaysia terhadap kemenjadian murid dan juga peranan mereka untuk melahirkan atlet yang cemerlang ini, Cik Isnin. Okey, dari segi pelaksanaannya, sebelum itu saya selitkan sikit apa beberapa hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya di bawah apa bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. So bila kita lihat dari segi hala tuju Sekolah Sukan Malaysia ni, bila kita lihat dari segi kejayaan demi kejayaan, utamanya selepas sukan Commonwealth 1998, Malaysia tuan rumah pada masa itu, dan peranan ataupun sumbangan atlet murid di Sekolah Sukan Malaysia ni sangat memberansangkan, dan kerajaan berminat untuk apa dalam rancangan Malaysia ke-9 tu, dia menambah lagi beberapa sekolah sukan. Pada asalnya ada 2 dan akhirnya kita sekarang hari ini kita ada 5 sekolah sukan, iaitu Sekolah Sukan Bukit Jalil, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, lepas itu ada Sekolah Sukan Malaysia Pahang, lepas itu Sekolah Sukan Malaysia Sabah, dan akhir sekali Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. So di bawah pentadbiran atau pengurusan bahagian sukan, kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia,
setakat hari ini kita ada 5 buah sekolah sukan Malaysia. Di samping itu, di setiap negeri pula, di bawah Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia ada lagi lebih kurang 15 sekolah sukan negeri. Yeah. Yang ini peranan BSKK, dia membantu dari segi memantapkan lagi apa dari segi kemudahan dan prasarana di sekolah sukan negeri itu. Dan dari segi menaik tarafkan kemudahan sukan di setiap sekolah sukan negeri yang berada di setiap negeri itu. Yeah. Lepas tu ni memperluaskan lagi program pra-universiti dengan IPTA. Okay. Maknanya contohnya sekolah sukan Bukit Jalil, saya sebagai pengetua, kita kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia dengan Universiti Melaya. Yeah. Tetapi sekolah sukan Malaysia Pahang dengan apa, Universiti Malaysia Pahang. Okay. Sekolah sukan Malaysia Sabah dengan Universiti Malaysia Sabah. Okey, ada kerjasama. Ada kerjasama. Yeah. Yang itu yang kita katakan smart partnership ya, antara agensi-agensi ya, yang terlibatlah. Yeah. Dan dengan NGO pun sama juga, dengan pihak Nestle, dengan pihak apa KKM, because kita ada cadre post seperti fisioterapis, klinik, dietetik. Nah, itu yang uniknya di sekolah sukan Malaysia lah. Yeah. Lepas tu kita sediakan juga jurulatih, tenaga pengajar yang mahir, yang berpengalaman dan berkelayakan. Dan strategi pelaksanaan sekolah sukan Malaysia ini, bahagian sukan memainkan peranan yang sangat penting, iaitu kita meneruskan lagi program-program pembangunan di setiap sekolah sukan Malaysia. Yeah. Dengan apa, memantapkan lagi program jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Yeah. Lepas itu kita menyusun jentera penyelarasan, maknanya ada jawatankuasa akademik, panel apa pemilihan, ada apa jawatankuasa pentadbiran, supaya memantapkan lagi apa dari segi apa menguruskan apa sekolah sukan Malaysia ni. Dan seterusnya dari sisi personel. Personel tu maknanya kita menyediakan guru, akademik, kita menguruskan jurulatih, AKP. So semua ni melibatkan ke arah menyumbang kepada apa kejayaan atlet murid kita yang sekarang ni, yang kalau kita lihat ada 18 orang bertanding di Olimpik Tokyo. Wow. So bukan kata kita saja jurulatih, tetapi semua warga itu memberi sumbangan kepada apa kemenjadian dan apa peningkatan sasiah ataupun kendiri murid bila berada di sekolah sukan Malaysia lah. Dan seterusnya kita menambah bilangan sukan di setiap sekolah sukan Malaysia itu bergantung kepada keperluan negara. Contohnya di sekolah sukan Bukit Jalil kita ada program podium yang kalau kita menumpukan sukan tu kepada sukan apa equestrian kata. So mungkin kita akan apa membuka apa sukan di situ. Dia kadang-kadang kita ikut apa fokus. Sebab tu dia kena selari dengan. Maksudnya setiap sekolah itu fokusnya berbeza sukan. Yes, setiap sukan tu kadang-kadang lokasi dia menjadi akan memainkan peranan. Okey, menarik ya. Macam di sekolah sukan Bukit Jalil terletak di dalam kawasan kompleks sukan negara, berdekatan dengan apa Majlis Sukan Negara, menggunakan kemudahan yang sama di kompleks sukan negara, dan program-program kebangsaan berada di situ. Tetapi berbeza pula yang di SSTMI mungkin. So kadang-kadang kita kena sesuaikan dari segi lokasi kan, dan sebagainya untuk menentukan sesuatu sukan yang akan ditempatkan di sekolah sukan Malaysia lah. Dan program akademik itu dia berlainan sikit daripada sekolah harian biasa. Sebab di sekolah sukan Malaysia ni pelajar atlet murid tu dia akan berlatih pagi dan petang. Kadang-kadang hari Sabtu training juga. Memang biasanya training lah hari Sabtu. Hari Ahad tu biasanya kejohanan. So mereka tak ada masa. So dari segi pengurusan diri sangat penting. So pelajar itu daripada bangun pagi seawal pukul 4 pagi tu sehingga tidur pada pukul 10 atau pukul 11 malam tu lampu tutup. Jadualnya telah disusunkan dengan rapi. Sebab itu kita kena meningkatkan dari segi dia punya apa disiplin kendiri dia sangat penting lah. Cik Sen, saya percaya itu mungkin strategi yang sangat eksklusif dirangkumkan oleh pihak kementerian dan juga pihak sekolah sendiri. Tapi mungkin tadi memperkatakan mengenai BSKK, bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Mungkin ada peranan BSKK tersebut untuk menyediakan satu kemudahan yang kondusif kepada atlet dan juga sekolah sendiri, terutamanya secara ringkasnya, Cik Sni. Okey, secara ringkasnya peranan Kementerian apa Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Mereka menyediakan kemudahan, kemudahan dari segi apa kemudahan asas seperti sekolah asrama penuh yang lain. Kita ada asrama, kita ada bangunan pentadbiran, kita ada kelas, kita ada dewan makan, kita ada kafe kan, kita ada kemudahan sukan dan sebagainya. Cuma berbezanya kita ada klinik, kita ada unit fisioterapi dan kita ada unit dietetik yang khusus itu yang untuk sekolah. Khusus untuk yang itu adalah kader daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya dari segi kemudahan tu maknanya kita sediakan kemudahan yang kondusif kepada atlet murid
maknanya kondusif dari segi tempat tinggal asrama dia. Kalau kita lihat asrama di sekolah-sekolah Bukit Jalil, semua bilik 2.5 horsepower aircon. Selesa satu bilik 5 orang. Sebab kita nak bila atlet tu berlatih pagi dan petang, dia perlu rehat yang cukup dan sebagainya. Dan selesa tu yang dan penting. Selesa. Dan dan bila kita tengok kemudahan sukan tu pula, kemudahan sukan tu adalah kemudahan sukan yang dibina lengkap dan kondusif untuk atlet berlatih, dan dia adalah diiktiraf oleh Persatuan Kebangsaan dan Persatuan Antarabangsa. Ya, baik, sangat menarik. Saya yang dengar pun teruja lah. Maksudnya, kalau saya tahulah semua ini disediakan daripada zaman sekolah, saya dah main bola sepak betul-betul lah ni. Mungkin salah seorang murid Encik Isnin juga. Tapi tak apa, itu mungkin antara selingannya. Kita nak berterihat seketika buat kali terakhir, kerana selepas ini banyak sekali akan kita bawakan, terutamanya kepada bagaimana pencapaian atlet murid ini sehingga ke peringkat antarabangsa. Segala hanya bersama kami di Sembang Didik. Masih bersama kami di Sembang Didik. Diam tak diam, kita dah berada hampir di penghujung bersama dengan Encik Isnin Mahadi, Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil. Terima kasih kerana banyak membuka mata sebenarnya berkenaan dengan konsep asas sekolah sukan itu. Mungkin Encik Isnin di penghujung ini ingin kita bawakan juga berkenaan dengan pemilihan atlet-atlet ini, atlet murid ini untuk dibawa ke sekolah sukan. Okey, terima kasih Encik Anif. Dari segi pemilihan kemasukan atlet murid ke sekolah sukan Malaysia ni, ramai ibu bapa yang bertanya kepada saya. Betul? Saya, anak saya minat main bola lah, boleh tak masuk? Dia tak boleh memohon sebenarnya. Dia akan dipilih oleh jawatankuasa pemilihan sekolah sukan Malaysia kan. So saya terangkan seberingkas lah macam mana nak masuk ke sekolah sukan Malaysia ni. Sekira anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni berbakat dalam bidang sukan. Itu ayatnya, berbakat terlebih dahulu. So, kena kenal pasti adakah dia berpotensi, sebab dia kalau ikut daripada development, dia bermula daripada kecil. Sumbangan siapa? Penglibatan ibu bapa tu yang penting. Menggalakkan anak-anak mereka terlibat dalam aktiviti sukan pada peringkat awal. Ada yang peringkat sampai 3 tahun, 4 tahun dah, kita dah boleh libatkan mereka. Dah kenal pasti. Okey. Secara ringkasnya lah. So, atlet yang terbaik saja dipilih ke sekolah sukan Malaysia. So, kemasukan ke tingkatan 1, dia mesti, kemasukan daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5, dia melalui proses talent program mengenal pasti bakat. Melalui talent identification, melalui talent scouting dan talent search. So maknanya dia dicalonkan oleh contoh Persatuan Kebangsaan. Dia dicalonkan oleh Sekolah Sukan Negeri. Dia dicalonkan oleh jurulatih-jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia. Dia dicalonkan sebab dia terpilih dalam program kebangsaan. Oleh namanya dipilih oleh Majlis Sukan Negara. So dia tak boleh memohon. Dia dipilih. Itu yang penting. Ditawarkan. Sebab tu saya tak masuk. Sebab saya memohon. Okey, yang seterusnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, yang ini dia kena key in. Maknanya setiap kata stakeholder yang terlibat tu, yang ada tu dia ada password, dia kena masuk melalui dipanggil Spasm lah. Dia ada dia portal yang bahagian sukan kurikulum dan kesenian sediakan, dan tak boleh suka-suka orang nak suggestkan ataupun nak letakkan nama. Yang kedua, kemasukan ke Perai Universiti. Perai Universiti ni lepas SPM, so atlet yang berbakat yang mewakili negara dan berpotensi mewakili negara, dan syarat kelayakan dia lulus bahasa Melayu dan sejarah, dia boleh memohon melalui portal Perai Universiti lah. Nanti kalau pada bulan, biasanya bulan 3 dan bulan 4, kemasukan pada bulan Julai. So yang ini panel pemilihan Sekolah Sukan Malaysia akan menentukan lah. So kita akan tawarkan mereka ke Sekolah Sukan Bukit Jalil ataupun Sekolah Sukan Malaysia yang lain. So syarat khusus kalau tanya saya, bagi kemasukan ke tingkatan 1, dia sekurang-kurangnya 3C. Tinggal si di peringkat akademik. Nak jadi atlet ni dia kena apa? Dia kena intelligent juga. Bukanlah di bidang sukan sahaja. Di bidang akademik juga dia ambil kira. Sebab kemahiran sukan tu makin lama makin susah. Kita ada basic skill, kita ada specific skill, kita ada high performance skill. Dia masuk high performance skill, so kita perlukan apa? Kecerdikanlah untuk menguasai kemahiran tersebut. So saya lanjutkan lagi tentang pemilihan tu, maknanya tapi ada sukan-sukan yang dia bermula awal. Contohnya sukan gimnastik artistik, sukan renang dan terjun. Mereka masuk ke sekolah-sekolah Malaysia seawal umur 11 tahun. 11 tahun? 5. Wow. Tetapi di sekolah-sekolah Bukit Jalil kita tak ada itulah. Itu di sekolah-sekolah Malaysia Pahang, SS Tema dan Sabah lah. Dan dia berbeza. Dari segi peluang kerjaya, so kita pun faham bukan semua atlet murid yang lepas sekolah daripada sekolah-sekolah Malaysia ni dia akan menjadi atlet negara dan sebagainya. Betul. So kita kena sediakan. So Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan ruang
untuk mereka melanjutkan pelajaran dari segi akademik atau peluang kerjaya yang lain. Yeah. So maknanya kita akan sediakan laluan. Kita ada laluan khas untuk atlet sukan masuk ke IPTA. Okay. Ini dah ada. So, ini yang dikatakan smart partnership. Yeah, tadi. Maknanya, maknanya dengan kerjasama KPT, kita ada kerjasama bersama dengan universiti-universiti tempatan. Okay. Bukan universiti swasta saja. Universiti swasta pun sudah apa? Sudah menunjukkan minat. So ramai atlet-atlet saya, terutamanya bola keranjang, bola tampar, mereka dapat full scholarship daripada Taylor University. Wow. So kita pasaran atlet murid daripada sekolah-sekolah Malaysia ni sangat sangat bagus. Yeah. Kita pun rasa teruja kan, kadang-kadang boleh melindangkan air mata lah bila kita tengok kejayaan murid, apa atlet murid kita di sekolah-sekolah Malaysia ni. Yeah. Dan kalau kita lihat, kerjasama ni diperluaskan lagi sebab mereka ada program di universiti. So maknanya apa program itu berterusan. Dan keberhasilan atlet murid di sekolah-sekolah Malaysia ni secara ringkas tadi kalau saya ceritakan dah 25 tahun kan, terlalu banyaklah. So saya akan cerita sikit. 25 tahun saya berada di sekolah. Okey, mungkin boleh ringkaskan. Saya ringkaskanlah keberhasilan kehebatan atlet murid dan bekas atlet murid daripada sekolah-sekolah Malaysia. Setakat hari ini kita telah melahirkan 59 orang Olimpian. Yang telah membawa pulang ya lebih kurang 3 pingat perak dan 2 gangsa daripada sukan Olimpik yang lepas. Yang pertama, yang kedua kita dah melahirkan 9 juara dunia. Okay. Dalam sukan wushu, berbasikal kan, dan badminton. Yeah. Dan kita doakanlah semoga atlet bekas atlet kita yang berada di Tokyo ni akan apa menyambung kecemerlangan tu dan membawa pulang apa. Kita idam-idamkan ialah pingat emas pertama emas Olimpik untuk negara. Dan so, ini semua bermula di bermula di sekolah sukan Malaysia bersama dengan kerjasama smart partnership yang dikatakan tadi. Maksudnya ada satu ekosistem lah dalam usaha untuk membangunkan. Betul. Mungkin selain daripada kejaya-kejaya sebagai atlet ini, antara kejaya lain yang boleh diketahui. Kalau kita lihat itu dari segi sukan. Ya. Tetapi dari segi akademik pun mereka berjaya. Kita ramai yang straight A. Contohnya SPM yang lepas ni, kita ada 9A apa atlet gym mama kita Lok Mei Hui kan. Kita ada 8A. Kita ada 7A. Banyaklah. So kita jangan kata atlet murid yang terlibat dengan bidang sukan ini dia tak berapa cedek. Sebenarnya mereka cuma macam mana mereka nak membahagikan masa mereka dengan baik supaya boleh menumpukan macam mana nak tumpu sukan, macam mana nak tumpu dalam bidang apa akademik. So kita kena ajarlah. So di sekolah sukan Malaysia kita didik mereka, kita guide mereka macam mana nak menguruskan diri. Sebab di sekolah sukan Malaysia ada logbook dari harian mereka. What is important, what is not important. What is important but not important. So dia kena tahulah. So kemahiran membuat keputusan tu bagi atlet seawal umur dia muda berada di sekolah penting. Bila cakap macam ni pun saya pun terus berumang rasanya. Mungkin kita dapat di penghujungnya Cik Senin. Banyak yang kita ingin kongsikan, tetapi secara ringkasnya saya berikan kesempatan sebagai pengetua dan mungkin telah berkhidmat selama 25 tahun di Sekolah Sukan Bukit Jalil, juga telah melahirkan ramai sekali atlet mewakili Malaysia sebenarnya dalam acara olahraga. Secara ringkasnya, kesimpulan kepada ibu bapa, adik-adik, mereka yang berminat, ada ruang sebenarnya, apa yang boleh diperkatakan? Silakan. Pesanan saya lah kan, sebab saya pun lahir daripada apa, sistem cuma dulu tak ada sekolah sukan. Tetapi prosesnya lebih kurang sama. So kalau nak bersukan itu mulakan daripada awal kan, tetapi ibu bapa lah yang mencorakkan sebenarnya. Kalau tak ada penyebatan ibu bapa daripada awal, dia tak jadi kan. Lepas itu kena melalui kata orang laluan yang betul lah. So ada sekolah, kita kena ada jurulatih. Latihan itu kena berstruktur, berstruktur. Dan jangan main semua sukan. So kita kena kenal pasti sukan yang berpotensi untuk apa anak murid kita, anak didik kita, dan kita guide dia. Oh, inilah laluan sebenarnya untuk menuju kejayaan. Dan kita perlukan pelapis-pelapis kebangsaan. Betul. Yang macam mana nak ganti Azizul selepas ini? Betul. Macam Datuk Lee Chong Wei kan. So kita perlukan pelapis. So apa dari segi usaha ni yang dimainkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah bahagian sukan kurikulum kesenian dengan Sekolah Sukan Malaysia. Kita tak nak ketandusan bakat-bakat baru. Baik. Sebab kita adalah feeder kepada pasukan kebangsaan. Terima kasih banyak Cik Senin Mahdi bersama dengan kami di Sembang Didik. Terima kasih juga kepada Sekolah Sukan Bukit Jalil, kepada bahagian sukan kurikulum dan juga kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi membawakan topik dan perbincangan ini. Saya percaya sangat menarik kerana sekarang kita berada dalam mood Olimpik ini, apatah lagi dalam usaha masih lagi memburu kilauan pingat pertama. Itu mungkin antara usaha sama daripada keseluruhannya lah, termasuklah pihak KPM, pihak-pihak yang lain juga yang terlibat dalam usaha menjadikan atlet murid kita sekarang ini
bersaing di peringkat antarabangsa. Sekian saja saya Hanif Miswan di Sembang Didik. Kita jumpa lagi minggu depan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri.